Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi ini saya akan membuat animasi dengan coding sederhana di Scratch, yaitu orang berjalan dan mobil berjalan. Baik, langsung aja. Nah, kita ambil Scratch yang lain. Untuk memilih Scratch tinggal kita klik arahkan ke lambang ini. Ada caption di situ, choose sprite. Nah, kita klik saja, kita tunjuk kira-kira gambar yang mewakili orang berjalan. Ah, kita dapat ini, ada pose orang berjalan. Kita pilih dan kita klik. Nah, untuk sprite yang tidak kita perlukan tinggal kita hapus. Caranya tinggal diklik sprite yang mau dihapus, tinggal klik. Di situ ada lambang tempat sampah, kita klik aja. Oke, baik. Nah, sekarang tinggal ini. Oke. Jadi untuk sprite ini, every word ini kalau kita lihat di custom, jadi di bagian sprite itu ada coding, custom, sama sound, bagian tiga komponen, tiga properti utama. Sekarang kita lihat di custom. Baik. Nah, kalau kita lihat custom, dia ada 4 posisi gambar. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Oke, baik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat coding atau kode bagaimana dia berubah posisi. Kalau berjalan kan dari posisi 1, 2, 3, 4. Oke. Coding apa yang kita gunakan? Kita lihat di klik code. Kemudian ada di loop. Oke, di loop kita lihat kira-kira, nah, kita pilih adalah next custom. Next custom. Kalau saya klik ini posisi 1, ke posisi 2, saya klik posisi 3, posisi 4. Oke, kita sudah dapat. Nah, sekarang bagaimana kita supaya dia pindah posisi tanpa kita mengeklik button ini? Berarti otomatis ada kontrol yang kita gunakan, yaitu variable. Nah, next custom ini kita masukkan di dalam variable. Jadi kalau kita klik, ya kan? Nah, dari di situ terlihat bahwa perpindahannya terlalu cepat, sangat cepat. Nah, untuk memberikan waktu supaya perpindahan dari custom 1 ini, dari custom 1, 2, 3 ini ada waktu, nah, kita harus kasih waktu setelah next custom, di bawahnya ada waktu. Nah, waktu itu adanya di, kita cari waktu. Oke, waktu itu adanya di event. Oke, adanya di event. Oh, adanya di control. Adanya di control ya. Bukan di event, di control. Ini ada wait 1 second. Berarti ini nunggu 1 detik. Berarti saya masukkan di sini. Ya. Kalau saya klik, ya, dari custom 1 ke custom yang lainnya berpindah 1 detik. Nah, kalau kita percepat, misalnya 0,5. Saya klik. Nah. Oke, baik. Berarti kira-kira sudah proporsional perpindahannya. Nah, sambil berpindah, otomatis dia harus bergerak maju ke depan. Berarti dia maju ke depan. Oke. Sambil pindah custom, dia maju ke depan. Oke. Untuk dia bergerak maju ke depan,
ini ada di motion. Kita bisa pakai menggunakan misalnya move. Oke. Coba perhatikan. Ini posisi X, ini jadi posisi saat dia ini. Berarti minus 208 ya. Minus 208. Kalau saya klik, dia menjadi minus 198. Otomatis dia akan bertambah 10. Tambah 10 lagi, minusnya semakin berkurang. Terusnya, terusnya. Ini kalau move 10 steps. Oke. Jadi otomatis move 10 step itu udah bergerak ke sebelah kanan atau depan atau ke arah positif. Kalau di diagram Cartesius ada X ada Y, dia ke arah positif. Kalau move nilainya plus 10. Kalau saya ganti misalnya minus 10, nanti bergerak dia ke arah sumbu negatif atau mundur. Oke, baik. Minusnya semakin bertambah. Oke, baik. Jadi itu untuk coding move. Nah, sekarang ini bisa kita masukkan ke dalam pengulangan atau forever ini, atau istilahnya kalau di pemrogram ini kok looping forever ada. Saya ganti nilainya 10. Oke, baik. Nah, kemudian saya taruh di sini. Oke, jadi sambil dia pindah custom, ininya bergerak ke depan. Sekarang kita lihat coba. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi pindah ke custom berikutnya, kemudian dia bergerak depan, tunggu setengah detik, pindah ganti custom lagi ke depan lagi, tunggu setengah detik ya. Kira-kira seperti itu alurnya. Oke. Baik, supaya ini terkoneksi dengan tombolku, saya kasih di event. Oke, baik ya. Ini saya tahu. Nah, sekarang kita akan kalau membuat mobil yang sedang berjalan. Oke, saya pilih swipe yang lain. Saya cari gambar mobil. Nah, boleh pakai ini. Oke, ini juga prosesnya sama seperti tadi. Dia juga pakai ini pasti ya, karena customnya ada satu, berarti kita bisa menambah custom atau mengcopy custom. Misalnya seperti ini, saya mengcopy ya, di kanan, duplicate. Klik kanan, duplikat, klik kanan, duplikat. Ya, ini customnya biar pindah-pindah. Nah, sekarang karena ini 1, 2, 3, 4 ini sama, saya akan membedakan custom 1, 2, 3, dan 4. Yang saya bedakan adalah posisi ban mobil ini. Oke. Baik ya, sekarang di custom 1, biarkan posisi ban mobil ini seperti ini. Di custom 2, di custom yang kedua, ini hanya saya bedakan di posisi ban mobil. Oke. Caranya saya klik ini. Kemudian ini saya putar gitu. Ya. Yang ini juga sama, saya klik, saya putar dulu.
Oke. Kenapa saya hapus dua ini? Karena posisi dari custom yang ketiga dan keempat, ketiga itu adalah meneruskan posisi yang kedua. Jadi saya supaya saya tidak mengedit lagi, mengulang lagi, makanya saya duplikat yang sini. Saya duplikat. Jadi ini adalah posisinya seperti custom yang kedua, cuma bannya saya putar dikit lagi. Ini juga saya duplikat lagi. Ini saya putar lagi sedikit lagi. Dan ini juga saya putar sedikit. Oke, kurang lebih. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita lihat, ini custom 1. 2, 3, 4. Nah, okay. Nah, sama seperti yang tadi, kita kembali. Pastikan di sini ada lambang mobil, berarti codingnya ini adalah coding untuk sprite gambar mobil ini. Okay. Sama kayak tadi, dia juga pakai net custom. Kemudian ikonnya juga kita kasih forever. Kontrolnya forever. Kemudian ada di kontrol ada width, kita kasih 0,5 misalnya. Kemudian dia harus juga bergerak depan. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kelihatan rodanya bergetar. Oke, kita tambahkan. Oke, kita jalankan. Oke, baik. Jadi begitulah cara sangat sederhana bagaimana kita membuat orang berjalan dan mobil yang berjalan dengan kode scratch. Oke, nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.